bulan lalu, Bupati Bekasi telah berhasil menerima penghargaan dari Kapolda Metro Jaya atas komitmennya dalam mendukung pengembangan etle di wilayah Kabupaten Bekasi. Rangkaian kegiatan tersebut terangkum dalam kilas balik sepekan, periode 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2021. Bersama saya, Idan Nuryadi, berikut liputannya. Senin 22 Maret 2021, Bupati Bekasi bersama 8 kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Barat menyerahkan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara virtual yang bertempat di ruangan Common Center Diskomin Posanti, Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan itu, Bupati Bekasi berharap Pemkab Kabupaten Bekasi kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 ini. Di tempat terpisah, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi mengadakan pertemuan rutin sekaligus pelantikan 23 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Swatan Tribua Mukti, Cikarang Pusat. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi dalam sambutannya berpesan agar para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi ini dapat berpartisipasi aktif dan terus berupaya untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Selasa 23 Maret 2021, Bupati Bekasi menerima penghargaan dari Kapolda Metro Jaya atas komitmennya dalam mendukung pengembangan etle di wilayah Kabupaten Bekasi. Penghargaan tersebut diberikan pada acara launching etle nasional tahap 1 yang bertempat di Aula Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dalam wawancaranya, Bupati Bekasi mengaku senang dengan penghargaan yang telah diraih, serta berharap warga Kabupaten Bekasi lebih taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Rabu 24 Maret 2021, pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar deklarasi damai pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Acara ini berlangsung di Gedung Wibawa Mukti Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, dan juga turut dihadiri oleh unsur Prokominda Kabupaten Bekasi. Dalam sambutannya, Bupati Bekasi mengajak para calon kepala desa agar dapat menjaga persatuan dan kebersamaan sehingga pilkada serentak di Kabupaten Bekasi dapat berjalan secara aman dan damai. Jumat 26 Maret 2021, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Bekasi mengunjungi Museum Digital Gedung Juang 45 yang berlokasi di Kecamatan Pun Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi dalam wawancaranya menyampaikan, Museum Gedung Juang ini merupakan suatu kebanggaan untuk masyarakat dari segi aspek pengetahuan dalam mempelajari sejarah kemerdekaan Kabupaten Bekasi. Itulah tadi rangkuman kilas balik pekan ini. Jangan pernah lupa untuk mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas kita. Mari kita bersama-sama lindungi keluarga kita dari ancaman penyebaran virus COVID-19. Saya pamit, undur diri, sampai jumpa.